Deteksi dini postpartum blues pada Ibu Nifas di Desa Kurau, Kabupaten Bangka Tengah, tahun 2017. Pengabdian masyarakat dilakukan di Desa Kurau Barat yang memiliki populasi sebanyak 2.137 jiwa. Mayoritas penduduk bekerja sebagai nelayan, sebagian kecil lainnya bekerja sebagai petani dan pedagang. Jumlah ibu hamil yang ada di Desa Kurau tercatat sebanyak 48 orang. Pelayanan kesehatan yang ada di desa adalah poskesdes dengan satu orang bidan desa yang bertugas. Pertolongan persalinan masih ada yang menggunakan jasa dukun, selain tenaga kesehatan yang ada di desa atau puskesmas. Tingkat pendidikan yang masih rendah diduga menjadi penyebab cukup tingginya risiko ibu hamil di Desa Kurau Barat. Rata-rata ibu hamil hanya mengenyam pendidikan SD dan SMP, serta sebagian kecil yang menamatkan pendidikan hingga jenjang SMA. Kondisi ini menimbulkan masalah psikologis postpartum. Masalah kesehatan utama yang dialami ibu pasca melahirkan, dengan angka kejadian depresi sekitar 10% hingga 15%. Melalui metode kuesioner Edinburgh Postnatal Depression Scale EPDS bisa dideteksi gangguan pasca melahirkan. Antara lain berupa ketidakseimbangan hormonal ibu yang merupakan efek sampingan kehamilan dan persalinan. Berikut tujuan kegiatan pengabdian masyarakat. Teknik Screening Edinburgh Postnatal Depression Scale EPDS. Keuntungan EPDS.
Dan gejalanya susah tidur, cemas, panik, mudah lupa, tidak bisa mengurus bayi dengan baik, dan sering menyalahkan diri sendiri. Kuesioner ini penting bagi ibu hamil agar mereka bisa mempersiapkan diri. Kalau ada masalah, saya berkonsultasi dengan bidan, keluarga atau teman supaya panik dan kecemasan itu berkurang. Postpartum blues itu perubahan suasana hati ibu nifas pada masa awal setelah melahirkan. Bagaimana gejala ini? Gejala-gejala cemas, panik, kadang-kadang sedih, merasa jauh dari keluarga. Tidak bisa merawat. Takut tidak bisa merawat bayi. Ya, kalau menurut saya sih sebaiknya konsultasi ke bidan atau ke keluarga atau perlu curhat sama teman. Ya, supaya kita ngerti atau nggak terlalu cemas. Ya, saya rasa itu perlu untuk semua ibu hamil supaya dia ngerti, supaya dia paham soal mengurus atau mengendalikan emosi. Ya, saya rasa. Nama saya Nurneti, tinggal Desa Pura Barat. Saya sebagai kader posyandu Tunas Harapan. Kuesioner itu bertujuan untuk mengetahui psikologis ibu nifas. Tugas saya ada dua. Yang pertama, memastikan ibu hamil telah mendapatkan kuesioner untuk dibawa pulang. Yang kedua, saya mendampingi ibu nifas mengisi kuesioner saat ibu bidan berhalangan hadir. Ini kalau kita setelah melahirkan selama 40 hari itu tidak boleh keluar dari rumah. Memang udah adatnya kayak gitu. Kalau saya menemukan ibu nifas dengan gejala postpartum blues, saya memberitahukan ibu bidan atau saya mengajak ibu nifas ke rumah ibu bidan. Sebagai kader, dengan kuesioner ini saya lebih mengetahui gejala-gejala postpartum blues yang umum terjadi di wilayah saya. Ibu sudah berapa lama bekerja di Pura? Saya bertugas menjadi bidan desa Pura Barat sudah kurang lebih 3 tahun. Apa pelayanan yang ibu biasa berikan ke masyarakat? Pelayanan sehari-hari yang saya berikan kepada masyarakat bersama ANC, langsung IKB, pelayanan nipas, pelayanan bersalin, pelayanan pengobatan. Oh, pelayanan itu bayi dan balita. Bagaimana kondisi sosial budaya di wilayah Pura Barat, terutama pada ibu nifas? Kondisi sosial dan budaya Pura Barat, terutama pada ibu nifas, di sini selama sesudah habis melahirkan selama 40 hari itu ibu yang sesudah melahirkan tidak boleh keluar dari rumah, tidak boleh bekerja berat, gitu. Tidak boleh makanan-makanan yang gatal-gatal, sudah itu. Nah, bagaimana ibu menyikapi ibu nifas yang tidak boleh keluar? Bagaimana cara ibu memberikan asuhannya? Saya memberikan penyuluhan kepada keluarga dan ibu nifas. Boleh kita keluar dari rumah, karena tadi kalau tidak keluar dari rumah, ibu nifas tadi tidak bisa kena sinar matahari. Sudah itu, kalau tidak boleh keluar dari rumah, kan ibu nifas itu jarang berjalan. Jadi kalau ternyata
Ibu Nifas mengalami masalah, biasanya apa yang ibu datang ke rumah atau keluarga Ibu Nifas itu yang datang ke tempat ibu? Kalau ada masalah itu kebanyakan saya yang datang ke rumah. Datang kunjungan ke rumah? Kan datang kunjungan ke rumah. Biasanya pada kunjungan ke rumah pada hari keberapa? Biasanya kunjungan hari kedua, karena hari pertamanya di tempat saya, hari ketiga dan satu minggu. Sehingga pada saat satu minggu itu, ibu bisa menggali kondisi psikologis. Iya. Ibu. Oh, sehingga setelah satu minggu itu, saya bisa menggali kondisi psikologis dari ibu Nifas tersebut. Kalau tadi ada permasalahan, apakah semuanya, hampir semua ibu tadi tidak boleh keluar? Atau memang ada beberapa boleh atau ada beberapa yang tidak? Ada beberapa yang boleh dan ada beberapa yang tidak. Tergantung dari kondisi itu, kondisi keluarga di rumah. Postpartum blues, kurangnya dukungan terhadap penyesuaian yang dibutuhkan oleh wanita dalam menghadapi aktivitas dan peran barunya sebagai ibu setelah melahirkan.